dengan Kak Wiwi dan Kati ya dalam ibadah anak hari ini. Ya adik-adik, gimana kabarnya hari ini? Kati, gimana kabarnya? Luar biasa ya. Seperti Tuhan juga senantiasa luar biasa di dalam hidup kita ya. Tuhan Yesus itu baik ya Kati ya. Dia senantiasa memelihara hidup kita. Hari ini kita bisa datang ke hadirat Tuhan, kita mau beribadah. Sudah siap adik-adik? Kita beribadah. Ya, kita akan menyanyikan Tuhan Yesus itu baik. Cobaan mengsodai hatimu,
hanya sejauh doa. Jadi kalau kita sering berdoa, berarti Tuhan Yesus itu ya dekat benar dengan kita. Jadi kalau ketika kita menghadapi hidup ini, ketika kita sedang sedih, kita sedang penuh sukacita, ya kita datang saja kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang ada, ya Kak ya. Karena Tuhan Yesus itu adalah sumber sukacita kita. Ya. Tuhan juga pasti akan mendengarkan kita setiap saat kita berdoa ya Kak. Iya betul sekali Kak. Ya. Nah adik-adik sebelum kita melanjutkan, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah firman Tuhan hari ini mau disampaikan oleh Kak Yuli. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau pujikan pujian dulu. Bila ku berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau tidak jauh dari kami. Engkau hanya sejauh doa kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena kami boleh memiliki Tuhan yang begitu mengasihi kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu, Tuhan Yesus, yang akan bekerja dan berkarya di dalam hidup kami, di dalam hati kami, pikiran kami. Kami ingin menyediakan hati, jiwa, dan pikiran kami, telinga kami, Tuhan, hanya untuk dengar-dengaran akan kebenaran firman Tuhan. Terlebih lagi, Tuhan memampukan kami untuk kami dapat menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk Kak Yuli yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan menolong, Tuhan memberkati setiap firman yang boleh keluar dari mulut bibirnya. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau ya Bapa,
Di dalam kasih Yesus Kristus, kami naikkan doa ini. Amin. Shalom adik-adik, bertemu kembali dengan Kak Lili. Nah hari ini kalian mau dengar firman Tuhan. Tapi sebelumnya kakak mau tanya dulu adik-adik. Kalian pasti di rumah punya HP ya? Paling enggak kalian pernah pegang HP. Nah di dalam HP kalian punya aplikasi WhatsApp pasti. Di WhatsApp itu adik-adik ada gambar-gambar emoticon yang merasakan yang menggambarkan perasaan seseorang. Di antaranya Kak Yuni gambarin, ada dua saja ya, cukup dua. Nah ini dia. Nah ini menyatakan perasaan seseorang yang sedang ya merasa senang ya, merasa sukacita. Nah ada lagi satu gambar. Nah ini dia, menyatakan perasaan seseorang yang iya, yang sedang sedih adik-adik. Nah, kalian di rumah, yang saat ini di rumah, pasti kalian pernah merasakan kesedihan juga ya adik-adik ya. Kesedihan itu banyak, di antaranya kalian bisa sedih karena ditinggal orang tuanya pergi, atau kalian dibully, atau kesedihan lainnya adik-adik ya. Kalau Kak Yudis ya, pernah mengalami kesedihan ketika ditinggal orang tua. Nah itulah salah satunya adik-adik. Nah ketika kalian mengalami perasaan sedih, apa yang kalian lakukan? Iya, kita keep dulu ya yang kalian jawabannya disimpan dulu. Kita mau lihat video berikut. Kitab Matius. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki." Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga satu jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu." Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya, dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu, ia datang kepada murid-muridnya, dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba,
bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah. Marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Nah, adik-adik, kalian tadi sudah lihat videonya ya. Nah, itu diambil dari Matius ya, adik-adik. Matius 26 ayat 36 sampai 46. Di sana Tuhan Yesus sedang mengalami kesedihan. Lalu Tuhan Yesus berdoa itu di Taman Getsemani. Nah, Tuhan Yesus mengalami kesedihan yang sangat mendalam, adik-adik. Yang dilakukan adalah berdoa. Dan dia tidak lupa menyerahkan semuanya kepada Bapa di surga, apa yang akan terjadi nantinya. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, kita pun juga harus selalu ingat untuk kita meneladani Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika kita berada di dalam kesedihan, di dalam perasaan susah, kita harus selalu berdoa. Karena ketika kita berdoa, kita akan terhubung langsung dengan Tuhan. Tuhan yang adalah sumber dari kekuatan kita. Nah, kalau kita nggak mau berdoa, ya kita nggak kuat. Ada yang bilang, kalau aku sedih jalan-jalan kak, ke mall. Tapi itu kan sementara aja. Nanti kalian sampai rumah susah lagi. Tapi kalau kalian berdoa, kalian akan mendapat kekuatan dari Tuhan. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus yang pernah mengalami kesedihan, dia pun juga merasakan, bisa merasakan perasaan kita saat kita sedih, saat kita susah, Tuhan Yesus turut merasakan. Nah, jadi adik-adik, mulai sekarang, setelah kita dengan firman Tuhan ini, ketika kalian merasa sedih, merasa susah, kalian bisa nyatakan semuanya itu di dalam doa, karena dengan berdoa kita akan memperoleh kekuatan yang sesungguhnya, kekuatan yang dari Tuhan sendiri. Nah, adik-adik, hari ini kakak mau memberi sedikit aktivitas ya, adik-adik ya. Di antaranya ini sudah ada sampel aktivitas. Nah, ini dia. Aktivitas ini isinya doa, adik-adik, yang ditulis oleh teman-teman kita. Nah, kita baca salah satunya ya. Ada yang dari teman kita yang menyatakan berdoa ingin bumi dibebaskan dari COVID. Juga dia ingin disembuhkan dari demam dan ayahnya juga saat ini sedang sakit. Nah, itu ya. Terus ada lagi diberi kesehatan. Terus apa lagi ya, adik-adik ya? Oh, ini ada teman kita yang lagi senang ini mendapat nilai bagus. Nah, ini dia. Kita bisa mendoakan mereka. Kalian pun juga bisa berdoa untuk teman kita atau untuk kalian sendiri. Nah, kali ini kita mau masuk ke ayat super ya, adik-adik, bersama Kak April nih. Ayat super hari ini terambil dari Matius 26 ayat 41a. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Dari ayat super tadi kita bisa belajar adik-adik bahwa kita harus selalu berjaga-jaga dan berdoa seperti tema pada hari ini, tetap berdoa walau hati sedih. Yuk kita baca sekali lagi ayat supernya. Matius 26 ayat 41a. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Nah, adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah menghafalkan ayat super. Bagaimana? Masih tetap sukacita? Iya, kita akan menutup ibadah kita kali ini dengan berdoa dan dilanjutkan dengan pujian Bapa terima kasih. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur ya Tuhan, kalau Kau sudah memberkati kami di dalam ibadah online ini. Terima kasih untuk firman yang sudah kami dengarkan. Terima kasih untuk puji-pujian yang sudah boleh kami naikkan. Terima kasih untuk ayat yang sudah kami hafalkan. Kiranya itu semua ya Tuhan dapat menjadi berkat bagi kami, dan kami juga bisa membagikannya
untuk orang-orang yang ada di sekitar kami. Kiranya ya Tuhan, minggu depan kami masih boleh punya kesempatan untuk beribadah lagi, walaupun masih secara online. Kami menyerahkan ya Tuhan kehidupan kami sepanjang sehari, seminggu ini, untuk Engkau berkati, untuk Engkau senantiasa pimpin di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami mengakhiri ibadah ini dengan satu pengakuan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.